Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jengemin Channel in the house. Yo, kita bakal main mode baru teman ya, update PUBG terbaru. Bisa pakai skill ya, ini mirip kayak yang sebelumnya, cuman ini bisa apa namanya ya, kayak nge-cheat gitu loh ya. Ada yang bisa nge-wall hack, ada yang bisa main support. Kita bakal pakai yang skillnya kayak wall hack. Ntar gue bakal tunjukin skillnya. Kita turun di tempat baru yang super duper rame juga teman ya. Lihat tuh ada satu orang di sana, gue bakal turun sini teman ya. Spot yang paling asik nih. Iya. Ini ada kotak sini. SKS lumayan lah ya. Oh, kita bisa upgrade skill kita, guys. Kalau di upgrade kalau kita ngekonokin musuh bisa dapat darah, temen ya. Kita lempar dulu biar bisa mendeteksi keberadaan musuh. Enggak ada di sini. Apa jauh kayaknya musuhnya? Gak ada musuh, guys. Oke, tempat gue juga pakai skill yang sama sepertinya. Belum kelihatan di sini. Ini ada musuh satu. I need a weapon. Butuh senjata katanya. Semua orang juga butuh senjata, bro. Oh, dia nyalain musik, guys. Ini nggak ada musuh ini doang. Copyright nih, copyright. Langsung lah. Aduh, copyright in the house, yo. Ngapain sih orang? Langsung lah. Udah upgrade level 3, guys. Nari-nari kocak. Gak mau copyright, asem lah. Aduh, kena copyright nih guys. Ini lagi main musik. Udah dilihat tadi, gue inget ada satu orang, asem lah. Copyright kan ya? Semoga gak copyright ya, harusnya sih enggak sih. Oh, cak. Hebat musiknya sebenernya. Gak aku mestinya sembunyinya mantul kayak dulu gitu. Oke, kita udah upgrade penuh ya. Apa efeknya bang kalau upgrade penuh? Kita lihat bareng-bareng temen ya. Ini ada efeknya ya. Nah, jadi kalau kita udah ngedeteksi musuh, kemudian musuhnya terdeteksi di radar kita temen-temen ya. Kalau kita ngeknock dia atau ngebunuh dia, bakal nambah darah kita, ya. Jadi kita nggak usah ngehil-ngehil gitu ya. Pertama, kedua, musuh yang kena radar kalau kita tembak kena DPS, jadi ada damage tambahan kayak kena molotov gitu loh. Kayak elemen apinya dulu gitu loh, elemen apinya mode yang runik. Kita berangkat temen-temen ya, menuju ke rojok sambil menyaksikan keberadaan musuh-musuhnya. Gue berharap ada musuh sih di sini. Gue belum punya armor lagi. Maksudnya cemen temen. Nyampe dong. Gigi juga nih. Mantap musuh tuh. Iya. Musuh di mana nih. Surprise! Enak kan? Gua ngerasnya temen. Cara kembali penuh gitu. Jadi gua gak perlu nge-heal gitu. Ngeras aja.
loncat lagi. Lupa gua terlalu jauh. Oh, situ. Enak kan? Mark the location. Mark the location. Nope. Nope. Kita map hack dulu, guys. Kayak deket deh. Wah, hello beauty. Curang banget. Asli ini curang banget, main apa nih gue? Gak nge-cheat lu. Mati. Enggak mati. Kalau mau ngeras enak nih, guys. Kalau mau ngeras enak nih, guys. Cuma kita nomor 2 mati lagi. Ada musuh di situ. Cara ngeras gini, guys. Lempar dulu ke lantai. Taret, gimana dia di situ? Halo guys. Iya. Teman gue nandain tuh. Oke, nice, nice. Nice. Main apa nih, guys? Main wallhack nih. Curang banget nih, aduh. Ini baru nge-cheat yang sebenarnya gitu ya. Nggak ada obat sih ini. Main kayak gini. Tapi seru sih, kocak. Ini terlalu OP sih tapi. Ngerokin musuh darah penuh, ngerokin musuh darah penuh. Pakai M4 nih. Salah pencet lagi. Dari mobil lagi di atas. Ini temen gue mati langsung. Kamu ngapain? Bot-bot aja kalau orang dulu. Kita udah bayangkan dia tambah nih. Cuma doang skin DP murahan. Skin DP murahan. Kalau kita udah bayangkan kalau kita berani. Anak orang yang berbar. Oh mampu kau rotinya saja. Aku bilang pintar. Ras lah tuh. Aku M4 yang murahan. M4 murahan, guys. Ras tolong ini lah. M4 murahan, guys. Duh, murahan kan? Nonton ya. Murahan. Apa? Murahan. Murahan. Ini murahan. Murah, murah kita. Turun, turun lah. Gak diomelin, guys, sama bocil. Apa macam? Bisa masa Inggris. Jadi dia. Masukkan. Kenapa
sama-sama mainnya gini ya. Iya 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 iya. Nope. Itu jangan kena ladernya. Jangan kena ladernya guys, bahaya nih. Kena juga dapat sih. Main apa ini guys? Lomba-lomba memepekan nih. Aduh, ngakak gue. Have a great time. Terima kasih bos kue. Yeah. Kacau guys. Gak kelihatan sih. Gak ada ya, gak ada gitu. Rusak banget sih ini mode. Rusak banget. Kacau. Itu dia maksudnya. Jauh loh. Jauh loh guys. Bisa kelihatan loh, lihat tuh. Nah, lagi ngepron. Aduh, majang. Suram nih. Mode suram guys. Aduh kacau banget sih ini game. Seru, ini terlalu OP sih kalau ini. Have a great time. Ragu-ragu deh. S3 sih mungkin kalau ada. Boleh lah. Nah, S3 tuh harus S3 ke S3. Proja. Mantep-mantep kali barang kalian dah. Sisa 7 doang guys. Motivasi nih. Abis gua di kata-katain anak-anak, ya kan, bocil. Motivasi tuh chicken meningkat. Kayaknya dia dengan nonton nih. Ngamuk dia. Iya, cil, maaf ya cil ya. Kau bukan gak mau nolongin, kau open banget cil. Belum apa-apa udah kena langsung N.
gua kelihatan yang kiri kagak. Gue pengen tau maksudnya. Jauh banget, tapi gak kedeteksi guys. Jauh. Satu pecah pala. Tim dong. Gua gak tau berapa orang, gua pengen keras sih sebenernya. Gua gak tau berapa orang rimpis. Orang di situ ya ampun. Per orang guys itu. Bila skot kah itu? Gua ngeliat satu. Gila sih itu radar, gigi bener. Bentar guys. Dia. Nggak kelihatan di sini. Bawa radar dia bingung dia. Kok nggak kelihatan di radar? Ini bom apa? Ya
mati. Dia nge-lag guys, dia nge-lag. 3 AWM baru mati guys, gak masuk akal. Dia nge-lag ya. Oke teman-teman, gimana menurut kalian? Seru banget kan gameplaynya? Jadi skillnya ini bisa di-upgrade 2 kali. Ke upgrade pertama dia nambahin darah kalau kita ngenokin dan nge-end musuh. Yang kedua kali nambah DPS. Dan itu bakal efektif banget kalau kita ngelawan musuh yang ngepron-ngepron kayak tadi ya. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.